Buka dulu. Dan stoking barang terburu-buru. Nah. Oke, dulu kita ini lagi unboxing lampu ya, bah lampu dan juga mixer, lampu dan mixer. Nah, lampunya seperti apa, kita cek gimana keadaan barangnya. Ini kita tak buka nih, kita cek satu persatu. Ini ada buah lampu, ini sebuah lampu panggung nih, mereknya Wisdom. Merek Wisdom. Ya. Seperti apa? Mari kita coba. Buka. Lampu LED RIM 4, lampu 4 LED duduk menggunakan ini sebelum menggunakan lampu ini harus membaca dulu. Jadi kalau menyalakan baca dulu ya, karena biar tahu cara menggunakannya itu biar. Dekatnya mutaga ini, mutaga lampu ini lampunya kan. Finish seperti baru, enam baru ya, seperti baru sih. Dekatnya ada dua, satu ini yang dipasang di sini, di baut, ada bautnya nanti di sini, begini masangnya. Ini bautnya sudah komplit. Ini AC 110 sampai 240, jadi ini tegangannya sangat buatnya ini sangat rendah sekali, jadi tidak terlalu besar banget karena lampunya cuma 3 watt ya. Ini sudah ada kipasnya, ada kipas pendingin untuk komponen ini, tidak aman. Tapi kalau hujan ya nutupin ini, soalnya ini rongga udaranya. Kalau anti air itu harganya 2 kali lipatnya ini. Ini kelas rendah yang terbaik, harganya terjangkau. Terjangkau, adanya lumayan. Thank you.
sama jadi komplit. Sangat besar sekali ya, lumayan tipe apa ini, RGTW ya, RGTW 54 3W. Jadi lampu yang terbagus ini putih, terus merah, hijau dan biru. Ini mixernya DMX 512 itu yang mixer yang kecil. Kita buka dulu. Dan stocking barang baru kecil kan? Genis seperti mixer sound system ya. Oke, nah ini output dari output paling pakai kabel mic bisa, kabel mic biasa itu bisa ya bu. Ini untuk semua lampu lah ini. Ini tuan. Ini cek AC-nya. Cek AC. Terus buku panduan. Sebelum menyalakan harus membaca dulu. Terus saya tidak. Penting kalau penting. Coba kita lakukan penginstalannya pada kabel-kabel tersebut. Untuk kabel ke panggung nanti sudah saya buatkan. Jadi kemarin sudah saya buatkan berupa in-out kanan atau jack XLR sama strumming, kabel strum. Jadi di sini bisa komplit in-out dan kabel AC. Kalau pakai mixer, pakai ini serinya macam-macam nih, nanti ada 3001 untuk pakai mixer. Kalau tidak pakai mixer, C10 ini udah nyala biasa.